Willkommen bersama Olihin Mendeng. Mendeng itu apa? Marga. Marga Mendeng. Tapi Olin. Iya yes, sayang. Olin ini kan. Suara hati. Saya sudah ada niatan ingin mencari hubungan. Saya mencari celah untuk datang ke studio sebelah saat dia bernyanyi untuk acara Nyonya Nunu. Tapi apa daya, istri saya sering mengecek di saat siang hari. Ada voice overnya. Ada itu suara hati. Itu suara hatinya. Mas Darto. Bisa denger ya kita ya suara hati. Bisa kita. Pokoknya di sini gak ada rahasia lah. Oke. Open gitu, open. Ini adalah good skill. Nona sudah pasti menari dan menyanyi adalah good skill. Your good skill. Bisa apa lagi? Apa lagi ya? Nari, nyanyi, belanja. Tapi skill belanja tuh susah loh. Belum nawarnya, nyari tempatnya. Nawar? Gini hari masih nawar. Yang gak mungkin lah masa masuk mau nawar. Please deh. H-E-L-L-O. Hello. Tapi setiap anak memiliki bakatnya masing-masing ya. Kayak yang anak ini di usia yang masih belia sudah memiliki bakat yang luar biasa. Mas Darto bakatnya apa anaknya? Mas Darto sudah punya anak. Wow, berapa anaknya? Tiga. Saya punya tiga. Oh iya, wow. Dari istri satu kan? Iya betul. Sejauh ini sih gitu. Belum ada rencana-rencana selanjutnya sih. Karena istri nonton ya? Iya betul. Keren. Itu dia. Chill man. Kita lihat anaknya satu ini. Rencananya. Itu kita udah ngambil dari video yang belum dibuat itu aja. Kalau pengen bisa tuh jangan setengah-setengah. Oh iya? Ya, kayak orang ini mahir banget menggunakan hula hoop. Wow, luar biasa. Asik, keren. Dia juga cantik nih. Iya, cakep lagi tuh. Kalau kita udah salah urat ya kayak gini. Asli. Gue yang begitu-begitu yang belum tentu bisa. Bro, hula hoop itu bro. Ada orang makan rakus banget. Hula hoop. Ini pantai. Hula hoop. Laut. Selanjutnya, kemampuan itu didapatkan pastinya dengan latihan yang gigih. Seperti kemampuan mengolah dadu yang satu ini. Luar biasa ya. Itu belum tentu orang biasa bisa melakukan itu loh. Dadu itu pasangannya dajan. Janda, duda. Itu dia. Saku dong. Oke, jadi awkward. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Kita lanjutkan ya. Kalau memang memiliki... Tenang, Pak. Chill, man. Chill, man. Kalau memiliki kemampuan, ya pasti akan pede menjalankan aksinya. Seperti turun lewat tangga menggunakan sepatu roda. Kita lihat. Sedap! Keren! Wow. Replay keren banget itu. Di Paris. Di Paris. Keren. Paris. Mm-hmm. Pernah ke Paris, Prancis? Pernah. Keren banget. Oke, baiklah. Selanjutnya ada lagi ya. Ternyata memiliki kemampuan itu tidak melulu menguntungkan. Coba kita lihat yang satu ini. Nah, ini misalnya gini kan. Dia punya keahlian untuk... Masang ban motor? Kita lihat dulu nih apakah akan berhasil. Wah, keren. Keren banget. Nggak terlalu keren sih. Ya itu pokoknya jangan ditiru ya. Kalau misalnya itu berhasil syukur. Kalau enggak kan jatuh. Kalau jatuh sakit. Sehat. Biar relax ya, ambil kopi dulu. Yeah. Coba kita lihat, yang ini juga ada yang pamer kemampuan ya. Kita lihat. Is. Oh. Hey. Sedit.
Oh, ya. Oh, pecah, pecah. Totalitas ya. Pecah ringnya beneran itu, beneran gua. Ya bener pecah itu dia. Keren. Pernah mecahin ring. Kegagalan itu selalu mengecewakan. Ini udah di-tag belum sih videonya? Kita lihat aja deh. Nah. Keren. Lah, gimana sih lu? Lah. Ngambek. Oh, manja. Padahal tinggal dikit lagi. Padahal gak ada yang ngalangin loh itu. Iya. Bisa masuk sama dia-dianya padahal. Oh, Pak. Tapi kamu harus jago sweet ya, kalau emang gak mau rugi. Emang kenapa? Gak tau. Kita bisa nawar dengan kita lihat. Kalau emang gak mau rugi. Korelasinya. Oh. Buset, main sweet-nya begitu. Berisik ya? Sweet-nya pake duit. Kamu suka gak sih yang berisik-berisik gitu? Kalau lagi sweet. Kalau sweet itu kan biasa agak berisik. Eh, lo doyan banget outfit. Bayaran sama juga lo. Bayaran sama. Ini alat style-nya. Keluar ambil kopi, bulak balik gitu. Stand up dulu. Apa yang dipunyai Olin tapi gak bisa berdiri? Rambut, gak pakai pomade. Kapal Olin. Ini kan ada Olin nih ya. Tahu nggak, Olin tuh bikin kita senang banget, tahu nggak? Tapi cuma nyenengin salah satu pihak doang. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kalau ditambahin G depannya, Golin, gol. Iya itu. Tapi Olin sekarang kesibukannya selain menjadi duetnya Valerie di Nyonya Nunung, apalagi? Ada program di TV tetangga, Ngelenong juga. Oh gitu. Sama Yosi. Tajir dong lo ya? Hai, lumayan lah, Pak. Tadi kan ke mall, Pak, makanya. Belanja aja ngenawar ya? Lumayan, kan sekarang udah janda ya. Oke. Baiklah. Awkward. Oke, berarti untuk Nona Olin, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Thank you. Walaupun Nona bertanya ini acara apa, jangan bosan untuk datang ke sini. Enggak, pokoknya kalau di sini yang penting ada bayaran, maka kita datang. Oke, itu dia. Buat shopping. Nah, abis ini kita akan bermain berbagai aplikasi gadget bersama Faras. Boleh ditonton The Comment. Kompetisi air gitar di The Comment. Kirim kreasi air gitarmu melalui Instagram at @TheComment_. Dengan hashtag The Comment Air Guitar. Dengan hashtag The Comment Air Guitar. Kita akan pilih 3 orang pemenang untuk dapatin hadiah jutaan rupiah. Dan kalau kamu menang, kamu pasti diundang datang. Cuma di The Comment. Singkat banget.